Hai, sobat semua, kali ini saya akan berbagi tentang directional blur. Fungsinya, untuk mengaburkan sebuah objek. Jadi ketika efek directional blur, sobat aktifkan, maka objek yang terseleksi akan kabur. Diibaratkan, seperti benda bergerak cepat. Sekarang, sobat semua cari foto yang akan diberi efek. Di sini saya mengambil foto secara acak. Sobat bisa memilih foto yang sudah sobat seleksi sebelumnya, sehingga efek yang nantinya akan muncul akan sesuai dengan keinginan sobat semua. Oke, langsung saja, sobat semua tekan tombol FX, pilih pada bagian basic, lalu pilih directional blur. Tekan tombol ini, untuk mengatur angle atau arah blur. Tekan tombol ini, untuk mengatur ukuran blur. Efek di Photoshop banyak dianut oleh jutaan seniman grafis, desainer cetak, komunikator visual, dan orang-orang biasa seperti sobat semua dan saya. Kemungkinan hampir setiap foto yang pernah sobat lihat, seperti poster, sampul buku, foto majalah, dan brosur, banyak memakai efek di Photoshop, efek yang kuat digunakan untuk meningkatkan kualitas foto. Efek di Photoshop ini juga mampu digunakan di dunia digital termasuk kemungkinan internet yang tak terbatas. Tekan centang, apabila sudah selesai. Apabila sudah selesai, tekan tombol done untuk menyimpan projects, yang nantinya bisa sobat editing kembali. Oke, begitu saja untuk kali ini. Bye.